Yay, welcome back to my YouTube channel bersama Oda. Kali ini Oda temanya mau jalan-jalan. Oda baru sampai di parkiran pemandian wisata Cihunjuran Pandeglang. Lihat deh tempatnya, gila, asri banget kan, bukan main. Mau ikutin nggak hari ini Oda mau ngapain aja? Ya, kita ikutin. Yay, kita mau ke dalam, yuk. Ayo guys, kita ke dalam. Kali ini gue ditemenin sama temen gue di dalam. Kita ke dalam. Guys, lo bisa lihat keren banget nggak sih? Gokil. Sini tuh sejuk banget, parah. Sejuk, sesejuk-sejuknya tuh lo lihat gunung. Ada nggak tuh di Jakarta kayak gitu? Gue lagi butuh banget sih suasana-suasana sejuk. Untung ada temen gue nih yang selalu nemenin gue. Ya nggak coy? Banget ya lo tuh, joss, juk lah. Ayo guys, udah mau sampai. Jalannya manjat. Anjir, jauh banget jalannya, parah. Gokil nggak nyampe-nyampe. Gokil, lumayan guys jalannya dari parkiran sampai ke sejuk, pemandian. Sejuk, tapi yuk. Panas ya. Yuk, just. Tuh guys, lagi pada panen padi. Keren banget suasananya, masih pedesaan banget. Guys, lihat deh, keren banget gak sih? Bagus banget, subhanallah tuh. Ikannya gede-gede banget, gemoy-gemoy. Masih bening ya. Gemoy-gemoy kayak gue. Suasananya gila, keren banget, gokil. Lihat deh, tuh di sana tuh ada kayak lagi apa loh, panen padi gitu tuh ibu-ibunya. Bener-bener back to nature banget kali ini. Oda Fresh Journey mau ngasih sajian yang lebih gokil. Finally, kita udah sampai nih loh, ke tempatnya. Gokil, perjalanan panjang tapi kebayar. Kita akhirnya sampai juga di pemandian Cihunjuran. Guys, kita udah sampai. Sekarang kita mau beli tiketnya dulu. Karena kalau masuk itu harus pakai tiket. Yuk, kita masuk. Yuk, kita beli tiketnya dulu. 5 orang ya? Bang. Tiket ya. Masuknya berapa di sini? Per orang 10.000. 10.000. Ya. Berarti oh, mau weekend mau hari biasa tetap ya sama. Iya, sama aja. 10.000 guys 10 untuk tiket masuknya per orang. Kita cuma ceban, murah meriah, muntah. Kita berapa tiket tadi nih? Ada 5 orang jadi 50. Oke. 3, 4, 5. Siap. Yes. Tiket-tiket udah dapet, kita mau main air, kita mau basah-basah. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Wih, gokil nggak? Tuh, empatnya. Wuh. Ceban tapi puas. Ceban tapi kebayar banget sama view-nya. Biasanya sih katanya di sini kalau lagi weekend tuh rame banget loh. Banget banget. Kita datangnya di sini pas hari nggak weekend, jadi kita bisa happy di sini karena kan lagi nggak boleh berkerumun kan. Jadi kita di sini sengaja kita pilih hari biasa karena biar nggak terlalu banyak pengunjung juga dan kita bisa puas main air dan kita mandi di Cianjur. Kita mandi yuk. Nah guys, sini gua kasih tahu. Kita udah sampai nih di situs benda cagar alam peninggalan kerajaan
Cihunjuran. Nagara Cihunjuran Pandeglang. Ini tuh bisa dibilang sebagai apa ya? Cagar budaya sih, kayak situs lah guys. Nah, di sini ini tuh selain ada situs juga, di sini tuh ada tempat pemandian. Nanti kita bakal lihat tempat pemandiannya kayak apa. Dan ini konon sih untuk apa ya? Kayak orang untuk silaturahmi juga. Terus di sini juga ada apa ya bang ya namanya ya bang? Kayak kuncen gitu kali ya. Ada kuncennya juga. Jadi kita tetap kalau kesini tetap kita ikutin norma-norma yang berlaku di sini. Kita tetap jaga sopan santun, tetap jaga tata krama kita juga. Nah, aku mau ngasih tahu kalian nih tempat pemandian yang nanti bakalan kita ke situ. Yuk. Nih guys, ini tempat pemandian umumnya seperti ini. Ini tempat pemandian Umci Hunjuran tuh lihat. Kolamnya luas banget kan, tuh banyak anak-anak lagi pada main. Nanti kita bakalan ke situ, tapi gue mau ngasih tahu yang ada di sini nih. Nanti gue bakalan mandi. Jadi mungkin kalau bisa dibilang kayak private pool ya. Dia lebih private, dia nggak banyak orangnya ke situ. Tapi itu mata airnya guys. Jadi kalau ke sini tapi nggak mandi di situ tuh katanya tuh kurang afdol. Nah makanya gue pengen coba mandi di sana. Niscaya kalau kita punya keinginan dan lain-lain itu akan dikabulkan. Nah, nanti kita bakalan mandi ke situ. Tapi kita lihat dulu yuk tempatnya yuk. Yuk. Assalamualaikum. Nih guys, tempatnya yang bakalan nanti kita mandi di sini. Bagus banget nggak sih? Lihat, jernih banget airnya nanti. Gue bakalan mandi di sini guys tuh. Nah di situ guys, itu ada mata air yang konon itu keluar langsung dari pegunungan. Pegunungan apa bang ini bang namanya bang? Pulau Sari. Jadi kalau nanti kita mandi, kalau bisa sih kita kita basuh muka kita di pas itu tuh galuh apa namanya mata airnya. Gue penasaran banget sih sebenarnya, tapi gue harus nge-review dulu. Tempatnya keren banget, bersih banget. Ih gila tuh airnya. Bening banget. Banget ya muka gue anjir. Pokoknya udah deh gue nggak mau lama-lama. Gue mau ganti baju dulu. Nanti gue mandi. Gue ganti baju lu jangan ikut ya. Gue mau ganti baju dulu. Tetap di sini ya. Stay tune di Oda Fest Journey bersama gue dan Galuh. Finally capek gue sama Galuh kebayar hari ini.
Gue mau mandi dulu guys, nanti sehabis mandi gue gak tau mau eksplor apa lagi di seputaran Cikunjuran sini. Yang jelas ini tempat masih banyak banget yang harus gue eksplor. Nanti gue sama Galuh bakalan terus mengeksplor sekitar Cikunjuran pemandian ini. Sekarang gue sama Galuh mau mandi dulu. Tetap stay tune di Oda Face Journey bersama gue dan Galuh. Bye! Ini kalau lama-lama di sini. Dingin banget. Seger banget, parah. Lu mau masih mau main air lu? Enggak. Gua enggak kuat lama-lama. Airnya dingin banget, tapi asik sih. Guys. Oke, cukup deh hari ini gua sama Galuh basah-basahan. Aku ngerti dulu emang. Kenapa, Cai? Mungkin terlalu dingin ya, guys. Hari ini aduh, gua udah kuyup, gua udah basah-basahan, gua udah puas banget. Gue udah mandi di air pemandian Cikunjuran. Guys, kalian orang-orang Jakarta, se-Indonesia kalau bisa kalian harus datang ke sini. Datang ke sini wajib. Gue gak bakalan nyesel. Wajib ya lo. Gak bakal nyesel. Udah sejuk. Jalanannya juga gak terlalu jauh ya dari Jakarta. Dan kalian harus tetap stay tune terus di acara Oda Face Journey. Nah, nanti kita sama Galuh mau kasih kejutan kita. Abis ini kita mau kulineran ke Tangerang. Sampai jumpa di Oda Face Journey sama gue dan Galuh. Bye.